Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Citra Puspita. Gimana kabar kalian? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini aku bakal mereview produk yang belum pernah aku review di channel aku, channel YouTube aku. Tapi sebenarnya aku sudah punya pengalaman yang sangat cukup gitu untuk aku mereview produk ini. Sebelumnya aku udah ngalamin gimana bagusnya produk ini. Tapi baru sempat aku review sekarang setelah aku tuh ngalamin lagi gitu loh, guys. So, buat teman-teman yang penasaran, keep on watching. Guys, produk yang aku review kali ini adalah minuman kolagen. Jadi ini belum pernah aku review kan sebelumnya, tapi untuk followers IG aku yang lama itu pasti tahu kenapa aku itu suka minum kolagen. Dan teman-teman aku, sahabat aku juga tahu alasannya kenapa. Jadi aku di sini sebelum review produknya aku bakal flashback cerita sedikit. Jadi aku tuh punya alergi. Tapi alerginya aku itu alergi ke unggas kayak bebek sama ayam kayak gitu, aku enggak boleh makan sebenarnya. Dan kayak ke seafood itu aku nggak boleh makan. Tapi sebenarnya aku tuh nggak tahu. Jadi selama ini dari usia kecil sampai ke 27 atau 27 kayaknya kemarin itu aku baru tahu bahwa kalau dari dokter kalau sebenarnya aku tuh tidak boleh mengkonsumsi itu semua yang aku sebutin tadi seumur hidup aku. Jadi sebenarnya nggak boleh sama sekali gitu. Jadi kemarin tuh yang sempat parah banget alerginya ditahan aku, badan aku sumpah ya ampun guys, aku sempat kayak down banget. Aku bakal kasih gambarnya di sini atau di sini nanti. Semua kalian gak jijik liatnya. Kenapa aku bener-bener suka sama kolagen? Ini karena ada sangkut pautnya gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran langsung aja ke ceritanya. Nah, tapi ini karena alergi aku kan alerginya masih ke unggas sama kayak seafood gitu kan. Ini kan aku bakal nge-review dari MS Glow, namanya Glass Skin Drink. Jadi ini kolagen yang aku konsumsi karena kemarin aku kambuh lagi. Kalau misalkan teman-teman itu followers IG aku pernah update foto tangan aku. Itu tangan aku di sini udah sembuh gitu. Aku pernah foto dan aku bikin caption kayaknya ini kambuh lagi kayak gitu. Nah, aku bakal kasih fotonya di sini kayak salah. Nah, di situ aku memang kambuh lagi. Jadi baru akhirnya aku tergerak, aku harus bikin konten ini gitu. Guys, aku mau kasih lihat ke kalian tampilan dari kolagen Glass Skin Drink dari MS Glow itu kayak gini. Boxnya lumayan gede sih ini. Cakep juga, warnanya itu kayak biru-biru, biru ada hijau gitu. Terus di tulisan Glass Skin Drink di sini, dia itu terangannya minuman serbu rasa teh putih. Ini rasanya benar enak, nanti aku bakal kasih review ke kalian rasanya. Terus yang terpenting, aku ingatkan lagi ya buat kalian yang punya alerginya alergi ikan. Karena di sini mengandung alergi ikannya itu dari ikan fish kolagen ya. Kalau aku, kenapa aku masih aman konsumsi ini? Karena aku alergiku tuh ke ikan, lebih kayak ke unggas guys. Jadi pakai ini aku masih aman, nggak menimbulkan alergiku yang lebih parah lagi. Justru sekarang udah sembuh gitu loh. Nah guys, aku bakal bahas masalah kandungannya yang ada di Glass Skin Drink ini. Jadi dia ada glutathione, dimana glutathione itu sangat bagus banget untuk melembabkan, mencerahkan. Ada hyaluronic acid juga. Jadi memang ini klaimnya tuh kan dia bisa untuk melembabkan, mencerahkan. Aku kerasa banget sih, karena memang melembabkannya oke. Aku nggak pakai sempat sakit dan nggak ngerawat body care, aku nggak tahu rawat. Terus wajah juga, tapi aku masih oke pakai ini. Ini benar-benar sesuai klaimnya banget, lembab oke. Ini gini guys, kalian pakai skincare tuh harusnya udah bagus ya. Kalian tambah minum kolagen ini, bakalan lebih bagus banget. Nah jadi guys, isinya tuh kayak gini ya, dari boxnya yang kayak gini aku buka. Terus per saset kayak gini. Per sasetnya itu 15 gram. Sebentar, aku cek dulu. Per sasetnya benar 15 gram ya guys, satu saset kayak gini. Dan kolagennya dari Glass Skin Drink ini, dia tuh kan dalam bentuk serbuk. Jadi lebih bagus lagi penyerapannya ke tubuh, bisa 80-90%. Itu beda banget dari misalkan kalian pakai kolagen dalam bentuk tablet ya, penyerapannya masih bagus yang nitas, apa namanya, serbuk kayak gini. Dan ini nggak kaget juga kalau misalkan nanti kalian konsumsi 3-4 hari itu kalian udah ngerasain kulit kalian lembab banget. Tapi buat kulit kalian yang benar-benar super kering banget, kisut-kisut kayak gitu, kalian wajib tambah minuman kolagen untuk nutrisi kulit kalian dari dalam. Jadi nggak cuma pakai skincare luar doang, tapi dari dalam perlu. Apalagi buat kalian yang usianya udah kayak 25 plus gitu,
wajib pakai ini kolagen. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, itu kolagen sebenarnya gini, tubuh kita kan sebenarnya mengkonsumsi kolagen, cuma kan seiring bertambahnya usia, produksi kolagen kita itu menurun, apalagi ada kayak polusi, terus faktor dari luar juga kayak gitu banyak yang semakin kayak menurunkan produksi kolagen di tubuh kita. Jadi kita tetap butuh tambahan kolagen. Jadi ini bisa jadi solusi kalian juga. Apalagi buat kalian yang punya bekas jerawat yang susah, itu kalian coba bantu pakai ini. Dari dalam pakai minuman kolagen, karena di aku benar-benar terbukti gitu. Nih guys, karena hari ini aku belum konsumsi kolagennya, aku bakal kasih lihat ke kalian juga kayak gini tuh. Kalau udah diseduh tuh warnanya tuh kayak gini. Dan yang aku suka nih, rasanya dia tuh beda dari kolagen-kolagen yang pernah aku minum. Kolagen-kolagen yang pernah aku minum, aku pernah tuh kayak terlalu asem. Aku itu punya mah juga ya. Jadi kalau misalkan kalau rasanya nggak terlalu asem banget, itu aduh mengganggu banget, pasti perut aku afternya tuh perih gitu, nggak enak, nggak nyaman gitu. Tapi ini itu Glass Skin Drink ini, dia tuh rasanya antara si manisnya sama si asamnya tuh balance, jadi nggak asem banget juga nggak. Terus yang paling aku suka nih, bentar ya aku minum dulu ya. Asemnya tadi sama manisnya kan pas balance. Terus ketika ditelan di tenggorokan, itu ada kayak rasa apel atau tehnya. Ternyata kan di sini juga ada tehnya kan guys. Jadi teh putih, dan itu rasanya tehnya tuh elegan, beda banget sama minuman kolagen yang pernah aku konsumsi sebelumnya. Benar-benar enak banget dan seger banget. Kalau misalnya rutin sehari sekali itu satu box kayak ini, aku jamin sudah kerasain sih hasilnya. Aku juga kayak gitu. Nah guys, terus yang aku sesuai dengan apa yang aku rasain. Jadi ketika aku sakit kemarin, alergi itu aku nggak pakai body lotion ya, hand body aku nggak pakai karena udah capek ngasih salep gitu kan supaya dia kering gitu yang alerginya itu. Jadi aku nggak kepikiran untuk pakai hand body atau body lotion, itu nggak pakai. Kalian bisa bayangin kalau misalkan kulit aku kan kulit tipe yang kering, jadi kalau misalkan nggak pakai hand body, nggak pakai body lotion kayak gitu, pasti rasanya nggak nyaman. Aku pernah cerita juga. Dan aku cuma konsumsi kolagen ini, dan ini benar-benar kulit aku nggak kering sama sekali. Jadi kayak lebih lembab aja gitu. Padahal aku nggak pakai body lotion, itu yang aku alami. Jadi enak gitu. Apa ya? Jadi kayak benar-benar nyaman, terus lembab, nggak kering sama sekali. Jadi aku pernah cek kayak gini nih. Gak pakai hand body pun aku giniin juga dia tuh gak garis putih gitu loh. Kan aku pernah lihat tuh kalau misalkan untuk lihat kulit yang kering tuh kayak gimana, dan dia tuh gak ngegaris sama sekali. Cuma minum kolagen doang. Ketika aku sakit sekitar 3 harian tuh aku gak boleh konsumsi obat sama sekali ya. Jadi aku cuma konsumsi kolagen ini, dan itu membuktikan lagi betapa pentingnya kolagen dengan aku gak pakai hand body saat itu ketika sakit. Dan muka juga gak pakai skincare. Aku kebiasaan kalau misalkan aku lagi sakit tuh aku pasti gak skincarean. Tapi kebantu juga, ini muka itu gak kusam-kusam banget gitu loh guys. Jadi tetap lembab, tetap sehat. Tapi aku minum ini. Nah guys, sekarang aku bakal bahas harganya. Harganya tuh worth it banget dengan kualitasnya, itu satu. Dan dengan hasilnya, itu yang kedua. Karena aku sudah mengalami sendiri guys. Loh, aku udah bener-bener kayak sempat down banget ketika aku ada bekas yang kayak gitu seluruh badan aku, ya Allah. Dan dengan kolagen itu membantu banget, jadi bekas-bekasnya bisa hilang. Okay. Nah guys, untuk harganya ini 250 ribuan. Aku sudah sediakan linknya di description box aku. Atau kalian bisa juga nih langsung ke IG-nya. Aku ada linknya juga di MS Glow ini. Ini wajib banget sih kalian cobain. Super rasanya tuh enak banget. Dan aku sudah benar-benar ngerasain manfaat dari kolagen ini. Dan aku sekarang gak mau skip kolagen, jadi aku mau minum kolagen terus. Karena kemarin-kemarin aku juga memang benar-benar kayak skip kolagen beberapa kali, karena benar-benar gak setelaten itu. Tapi sekarang karena aku kemarin habis kambuh lagi sakitnya, dan aku gak mau ada bekas lagi yang ngeganggu di badan aku. Jadi oke, aku akan rutin dan kolagen. Gak ada salahnya kita tuh rutin minum kolagen guys, karena hasilnya tuh gak akan ngebohongi kok. Jadi dari dalam dan dari luar itu bahkan hasilnya lebih bagus gitu. Ini aku barusan sembuh dari sakit, bukan pakai skincare yang step skincare nggak lengkap banget, cuma minum kolagen dan dia masih menjaga kelembapan kulit aku gitu. Aku benar-benar terima kasih banget sama Glass Skin Drink ini.
sekian review aku tentang Glass Skin Drink dari MS Glow. Jadi pengalaman aku juga aku share ke kalian. Semoga pengalaman aku dan review aku ini membantu buat teman-teman yang mau coba produk Glass Skin Drink ini. Dan thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video aku, sudah support aku selama ini. Aku mau say thank you buat kalian semua. Yang belum subscribe kan bisa klik tombol subscribe-nya dan like, share video ini sebanyak-banyaknya. Dan kita bakal ketemu lagi di next review aku ya. Bye!